Halo, Assalamualaikum. Nah, hari ini Ibu mau bikin biryani India. Dan gimana caranya bikin biryani? Yuk, kita lihat sama-sama. Ini beras 1 kilo. Dan ini bawang merah, cabai, bawang putih, jahe, susu kental, ayam, daun ketumbar, lemon, anggur kering, bumbu-bumbu, dan ini tomat. Tomat lalu dimasukin bawangnya. Nah, masukin bumbunya, jahe, ayam, nah, tomat, terus bumbunya, daun ketumbar masukin. Ini garam, susu kental, dan aduk-aduk sampai rata hingga layu. Nah, ini kunyit biar agak kuning-kuning ya ibu. Nah, nasinya udah mateng, ini dikasih lemon ibu sama garam. Masukin sedikit demi sedikit, nih dimasukin. Nih, banyak apinya ibu-ibu, karena di api bikinnya nggak di kompor ibu-ibu. Nih, sedikit demi sedikit ibu-ibu masukin. Nih, sedikit-sedikit dimasukin ya ibu-ibu. Ini bawang merah biar agak wangi-wangi ibu-ibu, kasih bawang merah. Nih, tambah lagi nasinya. Nih, tambah lagi nasinya. Nah, sekarang udah ditutup. Nah, tunggu sampai mateng. Nah, sekarang udah mateng. Nah, sekarang yuk coba. Nah, ini namanya nasi biryani India. Silahkan ibu-ibu mencoba, boleh dicoba. Nih, rasanya enak juga ibu-ibu. Nih, wanginya. Nih, biryani ibu-ibu, namanya biryani India Krela. Nih, udah ready. Sampai jumpa.